Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadjihi ila yaumiddin. Nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa nas'alullaha ta'ala bikulli asma'ihil husna wa sifatihil ula an yubarika majalisana wa an yaj'ala ma'allamana ilman nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhrijni mukharaja sidkin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Kita lanjutkan kembali kajian surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nada ashabul jannati ashaban nar. Wa nada, dan memanggil siapa ashabul jannah, penduduk surga, ashaban nar, terhadap penduduk neraka. Angkad wajadna, sungguh kami telah menjumpai, ma wa'adana rabbuna, apa yang telah menjanjikan kepada kami Rabbuna, ini Tuhan kami, ini dari pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqan, dalam keadaan hak, dalam keadaan benar. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, soal yang disampaikan oleh ashabul jannah kepada ashabun nar di sini adalah soalut ta'yir wa takrir, pertanyaan yang sifatnya adalah untuk ta'yir, untuk pencelaan kepada ashabun nar, demikian juga takrir, untuk menetapkan bahwasanya janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul jannah ini adalah merupakan janji yang benar, dan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ashabun nar ini pun adalah merupakan janji yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janjinya. Fahal wajadtum, maka apakah wajadtum, kalian telah menjumpai, ma wa'ada rabbukum, apa yang menjanjikan rabbukum Tuhan kalian, haqqan, yakni dari azab, haqqan, dalam keadaan hak, dalam keadaan benar. Qalu, mereka mengatakan, ini ashabun nar, mereka mengatakan na'am, iya, benar, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami yang berupa azab kepada orang-orang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah benar, dan kami telah mendapatinya. Qalu na'am. Fa'adzana mu'adzinun bainahum. Fa'adzana, maka mengumumkan muadzinun, seorang yang mengumumkan, bainahum, di antara mereka. Ini ada penyeru yang menyeru dari kalangan malaikat, yang seruannya diperdengarkan kepada penduduk surga dan penduduk neraka. Al-la'natullah, yaitu la'natullah, la'nat Allah, yakni dijauhkannya
seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alal qaum al-dzalimin, terhadap orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang mereka meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapa mereka? Orang-orang yang zalim, orang-orang yang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya tersebut, alladzina, yaitu orang-orang yang yasudduna, mereka yasuddun ayyamnaun, mereka mencegah an sabilillah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, wa yabghunaha aywaja, dan mencari dari jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut aywajan, kebengkokan. Jadi mereka berusaha untuk membendung manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berusaha untuk menyelewengkan umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahum bil akhirati, dan mereka bil akhirati, terhadap darul akhirah, dan kampung akhirat, kafirun, mereka kafir. Wabainahuma hijab, wabainahuma, dan di antara keduanya, yakni antara surga dan neraka, atau antara penduduk surga dan penduduk neraka, hijabun, ada hijab, ada pembatas. Yang dimaksudkan pembatas di sini adalah as-sur, ini tembok yang yang tinggi, yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka. Wa 'alal a'raf, dan di atas a'raf, yakni di atas tempat yang tertinggi dari hijab tersebut, yang ada di antara surga dan neraka. Rijalun, ada beberapa kaum laki-laki. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan kaum laki-laki di sini adalah hum qaumun istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum. Mereka adalah kaum yang istawat, yang seimbang kebaikan dan kejelekan mereka. Sayyiatuhum mana'athum dari masuk ke dalam surga, hasanatuhum mencegah mereka dari masuk ke dalam neraka, sehingga mereka berada di a'raf, di tempat yang tertinggi, yang ada pada benteng antara surga dan neraka. Ya'rifuna, mereka rijal yang ada di atas a'raf tersebut, ya'rifun, mereka mengetahui, kullan, masing-masing dari penduduk surga dan penduduk neraka, bisimahum, dengan simahum, ay bi'alamatihim, dengan tanda mereka. Diterangkan bahwasanya tanda orang-orang yang beriman, wajah mereka bersinar, cemerlang, putih. Adapun penduduk neraka, wajah mereka hitam, kelam. Ashabul A'raf mengetahui masing-masing dari penduduk surga dan neraka dengan tanda yang ada pada diri mereka. Wanadau, dan menyeru siapa? Ashabul A'raf. Ini Ashabul A'raf nadau, mereka menyeru ashabal jannati, kepada penduduk-penduduk surga, an salamun alaikum, yaitu salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian semuanya, memberikan ucapan selamat kepada penduduk surga. Lam yadkhuluha, mereka siapa? Ashabul A'rab, lam yadkhuluha,
tidaklah mereka bisa masuk ke dalam surga. Wahum yatma'un, sedangkan mereka dalam keadaan yatma'un, sangat menginginkan masuk ke dalam surga karena melihat kebahagiaan, melihat keindahan surga Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang beriman yang telah masuk ke dalam surga. Wa idza syurifat absaruhum, wa idza, dan apabila syurifat dipalingkan absaruhum, penglihatan-penglihatan mereka, penglihatan siapa ikhwah? Penglihatan ashabul a'raf. Tilqa'a inahiyata, ke arah ashabin nar, penduduk-penduduk neraka. Qalu, mereka mengatakan, Rabbana, wahai Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau jadikan kami, ma'al qawmiz zalimin, bersama dengan orang-orang yang zalim. Mereka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan mereka bersama dengan orang-orang yang zalim. Wa nada ashabul a'raf, dan menyeru ashabul a'raf, orang-orang yang ada di a'raf, rijalan, kepada beberapa orang laki-laki. Yang dimaksudkan rijalan di sini adalah min ru'usil kafarah, dari pimpinan-pimpinan orang-orang kafir. Ya'rifunahum, yang ashabul a'raf tersebut mengetahui rijal tersebut, mengetahui pemimpin-pemimpin kafir tersebut, bisimahum, dengan tanda mereka. Qalu, mereka mengatakan, ma'agna angkum jam'ukum, ma'agna angkum, tidaklah mencukupi kalian jam'ukum, harta yang kalian kumpulkan, harta yang kalian kumpulkan. Wama kuntum tastakbirun, dan apa yang kuntum kalian semuanya ketika di dunia, tastakbirun, kalian semuanya sombong, sombong terhadap kebenaran, sombong terhadap manusia. Sombong terhadap kebenaran dibuktikan dengan menolak kebenaran. Sombong kepada manusia dibuktikan dengan meremehkan kepada manusia, terutama adalah orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Di awal dakwah luar biasa penghinaan, caci makian orang-orang kafir terhadap kaum muslimin yang lemah, seperti misalnya Suhaib, kemudian Bilal, Ammar, kemudian juga Yasir. Ini luar biasa penghinaan mereka, cacian yang diarahkan kepada mereka, sombong mereka, meremehkan kepada orang-orang yang beriman, yang miskin. Dan sikap sombong terhadap orang-orang yang miskin dari kalangan kaum muslimin, ini sikap yang sangat-sangat tidak terpuji dalam Islam, ikhwah ya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu riwayat yang sahih, innama tungsaruna wa turzaquna bidu'afaikum, innama tungsarun, hanya saja kalian itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa turzaqun, dan kalian mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bidu'afaikum, dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Islam sangat memperhatikan kepada orang-orang yang lemah dari kalangan kaum muslimin. Karena itu perhatikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mencela Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpaling dari siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum, orang yang lemah, yang buta.
dari kalangan kaum mukminin, tetapi dia adalah tazakka. Dia berusaha untuk mensucikan dirinya. Dia berusaha untuk mensucikan dirinya. Berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla anja ahul a'ma ila akhiril ayat yang berkaitan dengan itu. Perhatian Islam terhadap orang yang lemah ini sangat-sangat luar biasa. Ini kalau seorang mukmin kepada seorang mukmin. Orang kafir ketika menghinakan orang-orang mukmin dari kalangan yang lemah, maka di akhirat nanti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kuntum tastakbirun. Ahaulai, kata ashabul Arab. Ahaulai, apakah mereka itu? Ini orang-orang yang lemah itu adalah alladzina, orang-orang yang aksamtum. Kalian semuanya wahai orang-orang kafir ya, yang sombong ya. Kalian bersumpah la yanaluhumullahu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya, birahmatin ya, la yanaluhumullahu birahmatin, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan rahmatnya. Apakah kalian yang telah bersumpah terhadap orang-orang yang lemah di antara kaum mukminin, mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah SWT? Saksikan, sekarang kalian dihinakan oleh Allah, mereka orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ashabul a'raf setelah mereka mengucapkan ucapan yang seperti itu, udkhulul jannata, udkhulu, masuklah kalian semuanya al jannata, ke dalam surga. Ini akhir dan kesudahan dari ashabul a'raf, mereka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun alaikum, tidak ada rasa takut atas kalian. Wala antum tahzanun, dan tidak pula antum kalian semuanya tahzanun, kalian semuanya akan bersedih. Kalian tidak akan takut atas apa yang akan kalian hadapi, dan kalian tidak akan sedih atas apa yang telah kalian tinggalkan. Wanada ashabun nar, dan menyeru siapa ashabun nar, penduduk-penduduk neraka, ashabal jannati, terhadap penduduk-penduduk surga. An afidhu, yaitu afidhu, limpahkanlah oleh kalian, alaina, atas kami, minal ma'i, dari air. Karena mereka merasa butuh air pada waktu itu, karena mereka merasakan panas yang luar biasa, terbakar mereka di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw mimma razaqakumullah, atau dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizki kepada kalian. Qalu, ashabul jannah mereka mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma, mengharamkan air ataupun rizki yang lainnya yang telah dirizkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami, alal kafirin, atas orang-orang yang kafir. Alladzina takhadu, alladzina, orang-orang yang ittakhadu, mereka menjadikan dinahum, agama mereka, lahwan, sebagai lahwan, apa ikhwah? Senda gurauan, wala'iban, apa? Dan permainan. Wa gharrathumul hayatud dunya, wa gharrathum, dan menipu kepada mereka al-hayatud dunya, kehidupan dunia, menipu kepada mereka kehidupan dunia, karena mereka lalai dari akhirat karena kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Tertipu oleh keindahan dan kesenangan dunia
yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Fal yauma, maka pada hari ini nansahum, kami lupakan mereka. Kama nasu, sebagaimana mereka lupa. Liqa'a yaumihim hadha, pertemuan hari mereka. Liqa'a yaumihim hadha, pertemuan hari mereka ini. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, wa ma kanu, dan apa yang kanu ada mereka ketika di dunia bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami. Yajhadun, mereka mengingkari. Wal akibatu, ya, kesudahan yang baik untuk siapa, ikhwah? Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kedudukannya di muka bumi ini, ya. Bagaimanapun kedudukannya di muka bumi ini, maka al-aqibah yang baik adalah untuk orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas jalan iman, jalan Islam, dan jalan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat nanti. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080, atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.